Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak sekalian, azakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Asas, masih dalam bahasan ayat surah Al-Baqarah ayat 177. Seperti yang sudah kita ketahui semua, ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin al ayah. Jadi bahasan ayat ini cukup panjang karena banyak kandungan yang terdapat di dalam ayat ini. Mulai dari masalah akidah, termasuk juga masalah syariah atau hukum. Bahkan juga ada akhlak di dalam ayat tersebut. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan poin yang keempat, yaitu beriman kepada kitab. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, bahwa beriman kepada kitab, yakni kitab-kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Seperti yang sudah maklum, kalian pelajari juga di sekolah-sekolah, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan ada lagi yang disebut dengan suhuf. Suhuf semacam lembaran hukum yang pernah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pernah kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana juga yang pernah disampaikan dulu secara singkat, bahwa beriman kepada kitab-kitab yang kita sebutkan tadi itu adalah bersifat global, secara umum, atau bersifat ijmal, tidak bersifat terperinci atau secara tafsilan, tidak. Yang penting bagi kita bagaimana mengimani kitab itu. Dulu kita sampaikan bahwa Taurat yang diturunkan kepada Musa itu kita yakini sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. Tentu berbeda dengan Taurat yang ada hari ini. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, wajib kita yakini itu sebagai firman Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dulu, untuk hari ini tentu tidak demikian, karena Al-Quran menyebutkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu sudah mengalami tahrif, yakni semacam perubahan. Karena itulah ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka kita wajib mengimani Al-Quran ini sebagai kitabullah, sebagai kalamullah, sebagai pedoman yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia secara keseluruhan, yang disebut dengan hudal linnas, hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan itu adalah keyakinan kita.
Nah, kalau beriman kepada kitab-kitab sebelumnya adalah secara global, secara umum, secara ijmalan, maka beriman kepada Al-Quran itu secara global dan terperinci, secara ijmalan wa tafsilan, baik secara umum maupun secara terperinci. Itu kita yakini Quran sebagai firman Allah, wajib kita membacanya, wajib kita mempelajarinya. Lebih dari itu, kita wajib mengamalkan semua ajaran yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan di awal-awal Al-Quran, kita buka surah Al-Baqarah misalnya, Allah sebutkan sebagai hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik isi kandungan Al-Quran ini kita tidak perlu ragu, maupun diturunkan Quran itu pun juga kita tidak ragu, karena tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah pencipta alam semesta ini, dan di dalamnya kandungan isinya adalah suatu kebenaran yang wajib kita imani. Dikatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kemudian Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah juga, yang di bulan Ramadan selalu kita baca oleh imam-imam salat, misalnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dari yang batil. Itulah Al-Qur'an. Nah, orang-orang sekarang malah menerjemahkan Quran itu semacam kitab guidance book, ya, pedoman, ya, kitab pedoman. Karena memang isi di dalamnya itu merupakan pedoman bagi kita, khususnya orang-orang yang bertakwa. Kita bisa melihat bagaimana kandungan Al-Quran itu sendiri. Misalnya, ada beberapa contoh yang kita dapatkan di dalam tafsir Al-Asas ini yang kita tuliskan. Misalnya, di dalam Al-Quran itu terkandung contoh-contoh yang dijadikan sebagai bahan renungan kita semua. Satu, diharamkannya bagi manusia untuk mengkonsumsi daging babi. Ya, Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Faman ittarra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alai innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan kepadamu, pertama, al-maitata, bangkai. Kedua, waddam, darah. Ketiga, walahmal khindir, daging babi. Dan yang keempat, wama uhilla bihi lighairillah, yaitu hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah atau tidak membaca bismillah. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 173 ini, ada empat macam, ya, makanan yang diharamkan oleh Allah. Pertama adalah al-maitata, yaitu bangkai. Bangkai yang dimaksud di sini, pertama, makna bangkai itu adalah hewan, ini bangkai dalam ayat ini, adalah hewan yang ketika hidupnya itu dinyatakan sebagai kelompok hewan yang halal, dan untuk kehalalannya, ya, mesti disembelih. Apa contohnya? Ayam. Ayam itu kan hewan halal. Kambing, hewan halal. Ya, sapi, kerbau, unta misalnya. Kancil, pelanduk, rusa, kijang. Ini contohnya aja. Itu adalah hewan-hewan yang hukumnya halal. Hanya saja untuk kehalalannya mesti di
sembelih, dan disembelih itu pun juga dengan membaca bismillah. Lalu apa yang maksud dengan al-maitata, yaitu bangkai. Bangkai di sini adalah di mana hewan yang halal tadi, yang untuk kehalalannya harus disembelih dengan menyebut nama Allah atau bismillah, kemudian ditemukan dalam keadaan mati. Ya, dalam keadaan mati. Artinya tidak sempat disembelih. Misalnya pagi-pagi kalian buka kandang ayam. Pas setelah ayam dilepaskan, tahu-tahu di dalam kandangnya itu ada satu yang tertinggal. Tahu-tahu yang satu itu sudah bangkai, mati, mati tanpa disembelih, kan? Nah, maka ayam itu hukumnya haram karena termasuk dalam kategori bangkai. Ya. Nah, bangkai yang seperti itu termasuk yang diharamkan oleh Allah. Di dalam hukum Islam ada dua macam bangkai yang dihalalkan oleh Allah. Uhilla lana maitatan. Dihalalkan bagi kita dua bangkai. As-samaku wal jarad. Pertama, bangkai ikan. Ya, ikan mati tanpa disembelih, karena memang ikan tidak disyariatkan untuk disembelih. Ya. Di pasar itu, kalau kita ke pasar nih, kalau ke pasar kan banyak ketemu ikan. Ikan yang mana? Ada yang hidup tapi banyak yang mati. Tanya kepada mereka, ada enggak ikan yang disembelih di sana? Kan tidak ada. Itu halal. Yang kedua namanya al-jarad. Apa itu al-jarad? Belalang. Ya, belalang. Belalang itu hewan halal. Terlepas kalian kita pernah makan belalang atau tidak, itu urusan lain. Tapi belalang dan sebangsanya itu halal. Pergi kalian ke bunga yang ada depan sana, ketemu belalang. Lalu kalian makan, mungkin dibakar dulu. Ada telurnya di dalamnya, makan. Gurih. Ya. Belalang tidak perlu disembelih. Jadi itu contoh, ya. Contoh. Kemudian dam, darah. Darah termasuk hewan yang makanan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Darah. Darah yang dimaksud, yang diharamkan oleh Allah adalah daman masfuhan. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan itu darah yang mengalir. Ya. Darah yang mengalir. Ada dua macam darah juga yang dihalalkan kepada kita. Pertama, al-kabid wa tihal, yaitu hati. Hati itu adalah darah dan itu halal. Karena tihal, darah yang ada di dalam daging, yang kalian sebut mungkin sum-sum, itu juga halal. Tapi daman masfuhan, darah yang mengalir, itu hukumnya haram. Apa contohnya? InsyaAllah tabaraka ta'ala setiap Idul Kurban nanti insyaAllah kita akan menyembelih hewan di sini. Ada sapi, ada kambing. Mudah-mudahan insyaAllah. Tapi yang sudah-sudah selama ini kita ada menyembelih sapi dan kambing. Ketika menyembelih sapi itu darahnya kan mencurat yang luar biasa, mengalir namanya. Kemudian ada sebagian orang ditampung terus dibekukan. Namanya apa itu? Ada yang tahu? Marus. Wallahu alam, kononnya itu dijual. Kononnya ini konon. Kalau konon itu kan bisa ya bisa tidak ini. Kononnya itu darah sapi itu ditampung, dibekukan, dijual di pasar. Namanya marus. Kononnya lagi untuk memperenak sebagian masakan. Entah apa yang dimasak, Abi tidak tahu. Kita enggak boleh menfitnah ini kalau kita tidak tahu. Ini kan bahasa-bahasa konon. Itu adalah haram. Apalagi yang kalian saksikan di video-video atau dalam alam nyata, misalnya ada ular
kobra yang diambil darahnya itu kemudian diminum, katanya obat itu haram. Sudahlah, darahnya darah ular haram, ularnya itu adalah haram, tambah lagi darahnya itu haram. Daman masfuhan, darah yang dialirkan atau mengalir, ya. Jadi darah itu haram walaupun dari hewan yang halal, karena sifatnya itu mengalir. Darah yang halal adalah darah yang dikatakan kabid, yaitu hati. Kalian bisa lihat ketika kita menyembelih sapi, ada hatinya besar, itu kan darah, tapi itu halal. Dan darah yang ada di dalam tulang yang disebut dengan sumsum. Kemudian walahmal khinzir. Nah, ini yang dibahas ini, yaitu daging babi. Anak-anak sekalian, di dalam tafsir Al-Asas ini Abi tulis begini. Ketika Allah menyebutkan mengharamkan daging babi, bagi para hamba Allah yang benar-benar beriman kepadanya dan beriman kepada kitab suci Al-Quranul Karim, tidak akan pernah mempersoalkan lagi kenapa Allah mengharamkan mengkonsumsi daging babi. Kenapa ya? Kenapa kok diharamkan? Dia enggak akan pernah mempertanyakan itu. Ia juga tidak akan bertanya, kalau daging babi diharamkan oleh Allah, bagaimana jeroannya misalnya, bagaimana sumsumnya, tulangnya, ya, kulitnya. Dia enggak mempertanyakan itu. Bagi dia, ya, maksudnya bagi seseorang yang yakin dengan Al-Quranul Karim ini, kalau Allah sudah mengharamkan daging babi, bagi dia cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau Allah sudah mengharamkan, ya udah haram. Ya, jangankan sumsumnya, jangankan jeroannya, dagingnya saja yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu Allah haramkan, apalagi yang lain-lain. Coba kalian tengok sapi. Sapi itu yang paling dibutuhkan manusia tulang, jeroan atau daging? Hah? Daging. Coba tengok nanti orang-orang yang mendapatkan pembagian kurban itu. Ada yang dapat tulang, kecewa. Iya, tulang doang. Kan gitu kan? Iya, jeroan dikit lagi. Kamu dapat daging ya? Iya, enak dong. Nah, jadi sebenarnya seekor sapi di situ ada kulitnya, ada kepalanya, ada jeroannya, ya, ada tulangnya dan ada dagingnya, ada kotorannya itu sapi. Yang dibutuhkan manusia yang mana? Dagingnya. Sama juga hewan babi. Di antara babi yang gede-gede itu, yang paling butuhkan manusia adalah dagingnya. Nah, hari ini katakanlah kita diajari oleh Allah bahwa daging babi itu haram. Maksudnya apa? Jika sesuatu yang sangat dibutuhkan saja adalah haram dan diharamkan oleh Allah seperti dagingnya, apalagi yang tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia seperti jeroan, kulit dan kotorannya. Bisa dipahami? Begitu. Ya udah, kalau Allah mengharamkan ya udah haram, haram saja. Udah sami'na wa ata'na. Bagaimana, kenapa Allah mengharamkan babi itu kita tidak tahu. Apa hikmahnya kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah ketika Allah mengharamkan lalu kita menghindarinya dan kita taati dengan cara menghindarinya, tidak memakannya, tidak memeliharanya, hikmahnya adalah ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah itu adalah ibadah, berpahala kita. Itu aja. Ya. Nah,
Kemudian anak-anak sekalian, termasuk yang diharamkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah wa ma uhilla bihi lighairillah. Hewan-hewan yang disembelih dengan tidak membaca bismillah. Ayam tadi itu hewan halal. Untuk kehalalannya harus disembelih. Nah, ketika ayam itu disembelih dengan tidak membaca bismillah, maka hukum ayam menjadi haram. Atau dibaca dengan membaca bismillah, disembelih dengan membaca bismillah, tetapi niatnya untuk tumbal. Tumbal. Di kampung-kampung itu masih ada sebagian manusia, tidak semua, itu yang membuat tumbal. Misalnya ketika membangun rumah, zaman dahulu itu namanya itu pakai tiang. Tiang pertama, kalau sekarang mungkin peletakan batu pertama. Ada yang disembelihkan ayam, ada juga yang disembelih itu kambing. Ditulis, dibuat lubang untuk peletakkan batu pertama itu disembelihlah kambing. Nyembelihnya baca bismillah enggak? Baca. Baca bismillah. Kemudian nanti setelah disembelih, karena darahnya tertumpah di situ, tidak jarang sebagian dari jeroannya, enggak semuanya juga, sebagian jeroan itu diambil sebagian sedikit, taruh di situ. Bahkan tidak jarang pula, kepala kambing itu juga ditaruh di situ. Kambing hewannya hewan halal, disembelih juga dengan membaca bismillah. Tetapi nawaitu, tujuan mereka menyembelih itu apa? Untuk tumbal. Misalnya mereka katakan, kenapa disembelihkan kambing di sini? Jawabannya apa? Mudah-mudahan nanti yang menempati rumah ini aman, tenang, tidak diganggu oleh setan. Itu namanya tumbal. Sekalipun kambing hewan halal, disembelih dengan membaca bismillah, tetapi niatnya bukan untuk Allah, bukan untuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk tumbal, maka hewan kambing tersebut hukumnya apa? Haram. Paham kan? Berarti itu. Nah, yang enak itu ketika membangun rumah, bila perlu bukan kambing tapi sapi yang disembelih. Rumah dibangun di sini, ini lokasinya, sapi satu ekor di pojok sana, disembelih di situ, baca bismillah, diniatkan untuk Allah, disembelihlah itu sapi, kemudian dikulitin, dicincang-cincang, di sapi, di apa, di sop, apalagi, digulai. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, syukuran kita diberikan kepada orang yang bekerja untuk makan sapi. Perhelatan besar, baru mantap tuh. Baru halalan thayyibah. Tapi kalau niatnya agar yang punya rumah nanti tidak diganggu setan, agar nyaman menempatinya, maka disembelihlah kambing atau sapi. Ah, ini hukumnya haram. Paham ya? Nah, jadi hewan yang halal bisa jadi haram. Kambing halal, ayam halal, sapi halal, kalau pertama disembelih dengan membaca bismillah. Tapi dia bisa menjadi haram, kambing, sapi, ayam, yang hewan halal bisa menjadi haram. Pertama, mati tanpa disembelih. Satu. Yang kedua, mati dengan disembelih tapi tidak membaca bismillah. Yang ketiga, mati dengan disembelih membaca bismillah tetapi bukan karena Allah, tapi untuk tumbal. Maka hewan tersebut juga menjadi haram. Nah, mudah-mudahan kajian kita yang mengambil contoh bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Yang pertama ini adalah diharamkannya bagi manusia untuk mengkonsumsi daging babi. Namun di dalam bahasannya bukan hanya daging babi yang disampaikan, tetapi bangkai,
darah, daging babi, dan hewan yang sembelih karena atau untuk tumbal. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi ibrah bagi kita, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.